Dedek mana bang? Dedek istirahatlah di rumah. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sebelum tampil di acara Popa Indosiar malam ini, rupanya Rizky Bilar menyempatkan diri memberikan motivasi terbaik untuk sang kekasih yang dalam proses pemulihan. Ya, Rizky Bilar rupanya usai dari acara dengan Putra Siregar, pemilik PS Store dan PS Steam itu. Rupanya ia membesuk sang kekasih dengan membawa boneka lucu. Ya, tentu hal itu membuat si Didi kembali terhibur mendapatkan support dan perhatian khusus dari sang kekasih. Apalagi di hari ini adalah anniversary keempat bulan pertemuan dan persatuan Lesti Bilar. Ya, nampak Dedek Lesti langsung dapat beraktivitas mempromosikan busana yang telah di endorse oleh istri Putra Siregar, Siptiana Siregar. Tentu hal itu menjadikan kita semua bahagia tiada tara melihat couple cute kita kembali sehat semua, yakni Didi Lesti dan Bang Bi tentunya guys. Ya, semoga di malam hari ini menjadi awal yang indah dan multivitaminnya akan memberikan kita sebuah multivitamin yang luar biasa menyegarkan dan menyehatkan tubuh kita semua. Tentu itu harapan kita. Dan tak lupa si Dedek yang mengunggah dalam feed Instagram pribadinya itu langsung menyampaikan, "Assalamualaikum. Yang mau samaan bajunya sama aku bisa langsung order aja. Karena aku juga pakai pajama karena dari bahan super adem dan ini premium quality. Satu set cuma sekian aja. Ini super bagus banget. Insya Allah kalian gak bakal nyesel order di sini. Cus kepoin aja," kata si Dede Lesti. Ya, walaupun unggahan di feed Instagram itu mengandung unsur promosi, tetapi yang kita perhatikan adalah saat si Dede mengucapkan "Assalamualaikum", pertanda bahwa dia sudah lama tak menjumpai kita sekalian, terutama fan-nya Lesti Lover maupun Leslar. Tentu hal ini menjadi kegembiraan tersendiri bagi kita yang sudah menunggu dan sebelumnya bertanya pada beberapa orang, termasuk pada manajer roadshow-nya yakni Ari Lobster, yang tadinya sempat live IG dan mengungkap bahwa kondisi Dedek sudah membaik namun dia butuh banyak istirahat. Tentu dengan hadirnya Bang Bi di rumahnya, menjenguk dirinya, membawakan boneka dan surprise khusus, tentu ia akan semakin semangat menjalani hari. Tentu untuk juga bisa beraktivitas dan memantaskan diri ntar ada acara yang satu frame bersama Bang Biang, itu juga memotivasi dirinya untuk bersama sang kekasih. Karena kerinduan memuncak itulah dia akhirnya bisa pulih sembuh dan semangat juang yang luar biasa. Ya, itulah kabar terbaru yang perlu kita
dan patut syukuri di hari ini ternyata Dedek Lesti sudah comeback bisa menghibur kita sekalian. Tentu hal ini adalah bukti bagi mereka-mereka yang mempertanyakan dan bertanya kabar terbaru dan terkini tentang Lesti yang beberapa hari drop masuk rumah sakit hingga akhirnya bisa pulang. Ya, itulah kabar yang kita harapkan, membaiknya kondisi Lesti Kejora dan juga keluarganya Ayah Kejora. Ya, kita patut bersyukur. Dan oleh sebab itu makanya Bang Bi juga diberikan nasihat oleh si Dede agar selalu menjaga kesehatan dan pola makan. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.